Ini yang mana yang bener anjir? Aneh banget nih motor. Bisa depan, bisa belakang nih cuy. Ini Otrame macam membarang ini. Macam membarang. Apa itu kurusnya? Selamat datang lagi di channel Subur. Semoga kalian sehat terus dan panjang umur. Amin. Selalu gua doakan kalian-kalian ya. Hari ini kita bakal bikin suntuk lagi asupan TikTok untuk menemani makan kalian. Waktu bersama keluarga kalian. Mantap paling kalau nonton Subur Gimang. Nah, bagi kalian yang jarinya nganggur kagak jelas, betul, di like dulu, di subscribe, dinyalakan loncengnya. Oke, let's go kita. Hayu. Nah, ini apa nih? Oh, otomatis boy. Ngocok itu mah. Ngocok air. Enggak ngapain. Udah curiga gua nih. Istri lagi enggak di rumah ya, Pak? Ya enggak apa-apa sih, Pak. Senam terus, Pak. Biar sehat, Pak ya. Detik-detik cowong kelaparan, guys. Tuh, perhatikan cowongnya mau terbang, tiba-tiba dia langsung mengarah ke pohon jambu untuk memetik pohon jambunya, guys. Tuh, yang megang sampai nggak kuat, akhirnya ketarik sampai pohon jambu. Wow. Iya, aku percaya. Nah, kalau kita beda di sini, ini mungkin Pak Ae Kawat, cuy ya. Cowong ini singkatan dari ini ya, cowok terbang atau apa, cuy? Ini jangan sampai pesulap merah lihat ini ya, abis. Akhirnya suami aku pulang kerja. Begitu sampai, dia langsung minta makan masakan aku. Aku butuhnya susah payah loh dari pagi sampai sore. Dia bilang masakan aku enak. Dari 1 sampai 10 nilainya 2. 2? Ya ya gimana gak 2? Gosong! Bukan hanya ayamnya yang gosong, pancinya ikut gosong. Ini gue curiga cuy. Ini jangan-jangan ini gorengnya dari pagi sampai sore gitu. Ketika ketemu calon bapak mertua di karaoke. Lah ketahuan lo. Habis berapa punyamu? Anjir, langsung nanya. Definisi satu frekuensi. Seketika dibayarin, iya kalau bapak mertua lu royal. Mertua cerminan kita sendiri, enggak coy. Gua sama mertua gua nih, beda jauh. Mertua gua alim, yang ini. Astagfirullah. Tragis, pria 17 tahun terlindas eksavator, temannya hanya duduk terdiam. Tolongin lah, ngapa jadi main Mobile Legend? Ini kalau kayak gini yang gua khawatirkan eksavatornya. Ini punya adeknya nih, takut rusak aja gua. Asli bikin kecewa berat nih kayak gini nih. Pasti kalian ngaruhnya beneran yang terlindas itu kan? Entahan mas, entahan apa nih? Alamak! Anjir menukik gitu ya? Serius ada masalah apa sih sendalnya? Coba lihat lagi. Set. Gue belajar cara menyembuhkan nyeri haid yang sering nyakitin cewek. Ngapain bang, dipelajarin bang? Oh itu caranya. Lu apain? Jangan bilang pas lagi haid cebong lu masukin kayak gitu. Anjay, definisi menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih besar ini bang. Kita putus aja soalnya aku suka yang tobrut. Kayak bebek. Iya kan cok, kayak bebek gitu bro. Ini bukan tobrut tapi tumor. Anjir. 7 senjata bapak ketika ngamuk. Kasih paham. Tangan kosong, demik 220, akurasi non. Ya, oke, demiknya 220 doang. Ya, kalau yang 6 selop bapak, wah ini sakit cuy, sendalnya cuy. Akurasi 36 ya, demik 360, lumayan ini cuy. Yang nomor 5 apa nih? Apa itu cuy? Sarung 150. Enggak sih, lebih ke sendal cuy demiknya. Tapi ini agak panjang sih. Nah kalau celana jeans, wah ini sakit bro. Anjoy. Gue nunggu ikat pinggang nih, keberapa nih ikat pinggang nih? Nah nomor 3 cuy. Wah ini beneran sakit cuy. Siapa di sini yang pernah dipukul sama ikat pinggang cuy? Coba komen. Alamak. Balok kayu mah bukan sembarang balok kayu ini. Apalagi bapak lo kenceng. Nomor 1 apa coy? Coret dari kakak. Ini demiknya seumur hidup udah. Mending lu nyerah, minta ampun, minta maaf, minta ridho udah. Daripada gak dapat warisan ayo loh. Gua aman karena broken home. Hidup sendiri, kakak sendiri.
Gue susah nih kalau ngomong sama broken home nih. Nyokap gue juga cerai sih, tapi cerai mati. Untung aku gak punya bapak. Untung aku gak punya bapak. Yatim pasif lu ya. Kalau yatim aktif tuh kayak gue nih, udah meninggal. Kalau lu bapaknya ada tapi gak dinapkahi, ya kan? Ngantar paket jenazah, bu. Anjir. Yang kagak-kagak aja nih. Ini kayaknya patung manekin deh cuy. Buat jilbab biasanya. Anjir. Untung diantarnya siang. Coba malam, abis bro. Upah tukang sepiro. Anjoy. Sangat berseni. Jadi 1, 2, 3. Ah. Nggak ada kok, pikiran kita aman kan ya? Aman ya, aman ya. Nggak ada kesana kok pikirannya. Definisi ngukir berdasarkan pengalaman tuh kayak gini bro. Oke, ada lele. Kasih makan dulu lah. Duit nih. Halo. Ah, oke. Okay. Ini WC kan, bro. Terus dikasih makan nih. Terus kalau udah panen diambilin, terus dimakan, terus lelenya makan tai lu lagi. Gitu aja terus sampai Agus dapat jodoh. Sambil makan pecel lele. Tapi serius gitu. Gue juga makan lele kok. Kan digoreng juga ya. Ya hilang bakterinya lah. Suami ngapain sih? Suka begadang lambat masuk kamar. Mesti Cikodam. Nah, ya kan? Ayu, ada kodam rawa rontek ya. Pak, kok nama kita nggak disebut? Belum kali, nak. Bentar, Papa tetep layar dulu. Nana, ngapain ikut-ikutan? Hah? Papa, Nana, tidur! Pak, itu kodamnya. Langsung dikasih fakta sama anaknya nih. Bagi kalian yang nanya, kenapa nggak disebut? Ya iyalah nggak disebut. Kalau tetep layar doang, nggak bakal disebut. Yang disebut itu apa? Yang ngasih mawar gitu loh. Yang ngasih give-given lah. Bapak ini kembali ke masa lalu untuk nerima kuenya. Oh iya nih, kemarin dibuang cuy. Gue ingat nih meme yang ini nih, yang video yang ini nih. Kalau sekarang enggak ya. Jadi kayak malah diterima dengan senang hati gitu loh. Maaf ya, kita putus aja soalnya mamaku nyarinya yang sama-sama Cina. Halo nih Chan. Cina bang, bukan lele. Ah elah. Kita bongkar caranya. Sulap bukan sihir nih cuy. Wih, Saudan. Ngapain lu? Lagi baca buku. Gua apa itu? Bertambah kaya dan sehat dengan sedekah. Masya Allah. Kenapa? Terus apa hubungannya sama video tadi ya? Main sulap. Kamu sulap? Iya dong. Sulap mulu nih. Sulap hitam. Ini apa? Sedotan. Sedotan. Ini? Air. Air. Ini ya? Kita aduk-aduk nih. Mau diapain tuh? Lihat aja nanti. Siap. Siap. Bidih. Pakai apaan tuh? Pakai mantra. Dari atas dong. Aku udah punya kampret. Ajib. Nggak apa-apa loh. Lihat dalamnya dong. Tuh. Cuma ada kawat di situ. Ini seger banget tuh. Lihat dari atas enggak apa-apa. Takut kira ada sesuatu. Eh, enggak ada, cuy. Ini juga sedotan nih, guys. Ini lentur, guys. Kalau berhasil, saatnya bilang yang hitam. Anjoy, pesulap hitam cuy. Besok-besok ada pesulap hijau nih. Kalau pesulap merah udah tuh. Ini otrame macam membarang ini. Macam membarang. Apa itu kurusnya? Wih. Macam mana dalam ceritanya di TV itu melawan-lawan dia. Dia lawan itu dia nesu apa semuanya. Tidak patah-patah anak kecilnya ini. Pahanya sama tangannya sama besar. Bah. Ultraman kurus ini cuy. Ultraman gak makan setahun kayaknya nih. Macam membarang ini. Ini kalau yurin sangkut ini. Ya. Kompon sangkut kalau yurin ini. Bah. Apa ini? Aduh. Ya Allah. Teng. Ketawa apa Cina kau tengok. Alah pak. Apa ini kecilnya nih? Besar di situ, nak kecil di sini. Di sini. Tapi Ultraman kayak gini cuy ya. Biasanya rudalnya tuh gede gitu loh. Rudal senjatanya tuh. Ah. Ye. Yeah. Sayang. Yang ayang ayang. Yang banyak lu mani ana. Eh ayang ayang ingin aku. Ayang aku. Aku bisa jelasin semuanya kok. Aku main gimana? Gimana? Online? Online?
Sampai saat ini gue nggak menerka, nggak bisa menerka nerka satupun kata-kata dia, cuy. Mohon maaf, Dapi, Dapi kan ini kan. Ini aku main. Udah sayang. Ini aku main. Udah sayang, udah. Gimana? Ceritanya ini kepergok selingkuh, cuy. Si cowoknya. Udah sayang. Ini akhlaknya aja aku. Nah, baru itu yang bisa gua terjemahkan. Ini asbak punya aku. Nah, nangis aja terus, jangan ngomong, kasihan gua nerjemahnya sulit nih. Makin jauh di surga, iya. Barusan gua tadi komentarin, tapi ya sehat-sehat buat Davi ya. Eh, lu jangan keenakan, goblok. Eh, itu lebih kenyal. Salah kenyot, ini salah kenyot. Alamak. Keenakan lagi si bangke. Siapa lagi mau cek kodam? Satu topi ya, satu topi ya adik-adik ya. David bang, David. David, kodam kamu itu bulu ayam ketua, bulu ayam ya. Untung gak busi supra, cuy. Jitni bang, Jitni, kodam kamu beruk ya. Regar satu topi, Regar, kodam kamu itu ontasaurus ya ketua. Usahakan senyumanmu harus lebar ketika mendapatkan pandangan pertama dari seorang gadis agar asmaramu lancar ya ketua. Enggak nih Pascol, enggak streaming Mobile Legend lagi ya. Sekarang udah beralih profesi jadi cekodam ini anjir. Ikut korban dari hasil ngeslot iblis di neraka. Nah, gue bingung nih hukumnya kayak gini. Itu kalau menang ya. Tapi kebanyakannya nggak menang sih, banyak rungkat kan. Udah sadar, ngapain nyelot-nyelot anjir. Yang harusnya bisa beli kambing 10, yang dikurbanin satu doang tuh. Sembilannya ya apa, dimakan bandar selot. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Serius cuy, ini sejauh ini yang paling jauh-jauh banget anjir. Berasa kayak mau dikurbanin tuh temannya tuh. Gimana cara kasih taunya ya, please. Oh, pakai sugesti aja dia, cuy. Ya, makan terus. Pantas aja nggak ada minum. Biasanya kalau gue udah makan ini nih, cuy, harus ada minum. Karena pedesnya lumayan pedes juga sih. Jadi marbut masjid ya sekarang, Spiderman ya. Oke. Kagak aja kostumnya ya. Mau dibilang gak menutupi aurat, enggak dong. Soalnya ini tertutup semua auratnya tuh. Sampai kepala-kepalanya ketutup tuh, cuy. Gak perlu pakai peci lagi. Mancing-mancing bang, mancing-mancing mulu. Saya sehat bang ya. Maaf ya, kita putus aja soalnya aku sukanya cowok yang manja kayak kecil. Kasih tahu bang. Kasih paham ke anak kecilanmu bang, keluarkan bang. Nah, kita lihat nih. Mama cebo. Ma. Mama udah. Jir. Ma. Ini lebih kayak mengingatkan gua dulu, udah cuy. Beratnya cebok. Kayak gini nih gua, minta cebokin sama mama gua. Mama ini cepet, ee-nya keras. Terus semuanya lagi ke pasar abis, cuy. Soalnya kalau awal-awal, seingat gua dulu, cuy, ya nggak bisa tuh. Bukan nggak bisa, tapi nggak berani. Ceboknya pakai tangan, jadi cuma pakai air doang kayak gini nih. Pas emak gua nggak ada tuh, kayak gitu doang, cuy, dulu. Seingat gua ya. Aduh tanduk nih. Main-main dulu lah. Sebelum di alam sana ya kan, jadi kendaraan kita. Dih, kurs amat dek, POP. Wah, dasar pemula. Tahun depan lu. Tapi pas mau idul-idul adha dikurusin lagi, diet lagi si sapi. Ah, biar gak dikurbanin tahun ini kan lu kan. Anjoy. Beda daripada hewan, tiga unsur ini diantaranya adalah yang pertama
manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan makhluk yang berpikir sedangkan hewan tidak beda daripada. Oh iya, gini cuy, jadi sebelum khutbah itu sholat Idul Adha dulu kan. Nah beliau ini baru datang ikut khutbahnya doang, dikiranya Jumatan. Free Fire nih cuy, tapi ada kagem. Kenapa jadi kagem cuy? Masuk anjir. Eh bentar, kagem ini cewek ya? Cewek gak cuy? Bukan cowok kah? Ini animasinya si kagem kan cuy? Biar teteng. Eh? Beneran nih, bingung gue cuy, cewek ya? Emang Kak Agem udah bipom anjir? Udah bipom gak tuh? Sepertinya pasti ada sapi ngamuk. Nah, mamam lo. Kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sebenarnya yang kayak gini-gini cuy yang kita tunggu momennya ya di Idul Adha ini. Anjir. Ini yang mana yang bener anjir? Aneh banget nih motor. Bisa depan, bisa belakang nih cuy, nyetangnya. Bebas, suka-suka lu pokoknya dah. Kayaknya sampai motornya pun bingung. Ini maju apa mundur nih? Gak ada mundurnya, semua maju nih, bro. Ini ada yang tolol guys. Ini di sekolahan ya guys. Tengok nih ya. Nah, ini kan ditutup. Nah, terus dikunci. Nah, coba lagi ditarik. Nah, tolol kan yang bikin. Ini di sekolahan loh. Nah, pagar sekolahan. Bro, kayaknya sudah tidak bisa berpikir lagi yang bikin pagar ini, bro. Yaudah guys, kan untuk video kali ini apapun itu, semoga terhibur terus dengan konten-konten gue. Salam buat keluarga, saya keluarga, dan jangan tersinggung dengan kata-kata gue. Dan sifat-sifat canda saja. Thanks for watching and see you on the studio. Bye-bye.